Pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ya, gladi bersih ini dilakukan di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Apel gelar pasukan digelar di lapangan Makobrimob Kelapa 2 Depok. Apel bertujuan memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Gladi bersih dipimpin Astama Ops Polri, Komjen Ferdianto Iskandar Biti Caca. Total 7.000 personel pasukan disiagakan. Dalam gladi bersih dilibatkan juga pasukan dari Polwan Republik Indonesia, pasukan dari Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri yaitu Taruna Akademi Kepolisian, Setukpa Lemdiklat Polri, dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Rencananya sesuai jadwal KPU, pelantikan tersebut dilaksanakan 20 Oktober mendatang.